Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Lanca Putra melaporkan dari jurnalis Tribun Timur dan Rekam. Jadi saat ini saya berada di jalan poros penghubung antara Kabupaten Rekang dengan Toraja, Tanah Toraja. Seperti yang terlihat di depan kamera ini, sejumlah jalan poros itu bak seperti kubangan sapi atau banyak jalanan yang mengalami kerusakan. Nah, kita lihat di depan saya ini, jalan ini sejatinya ada jalan provinsi ya, yang seharusnya butuh perhatian dari pemerintah, namun sampai hari ini belum juga di kerjakannya. Selain itu, di tempat saya berada ini sering terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak, apalagi kalau pada saat malam hari karena tidak ada juga lampu penerangan. Akibatnya sering terjadi kecelakaan. Masyarakat itu sebenarnya berharap agar perbaikan jalan ini segera direalisasikan, mengingat karena jangan sampai ada lagi jatuh korban ya, dengan darah yang jatuh korban. Di tempat saya berada ini kurang lebih sekitar 1 km dari kantor Bupati Endrekang, karena ini juga satu-satunya jalan menuju ke rumah jabatan Bupati Endrekang, menuju ke kantor Bupati. Namun lagi-lagi pemerintah sampai saat ini belum memperbaiki akses jalan ini. Nah, bisa kita lihat bagi masyarakat yang ingin atau pengendara yang ingin melintas di Kabupaten Endrekang, karena diharapkan agar selalu hati-hati mengingat kondisi jalanan itu banyak sekali yang rusak berat ya. Salah satunya di tempat saya berada ini. Jadi bukan hanya di depan saya saja yang jalanan di Kabupaten Endrekang rusak, tapi masih banyak lagi, terutama di daerah Kecamatan Maiwa. Itu hampir di setiap titik itu banyak terjadi kerusakan jalan. Sekali lagi saya coba kepada pengendara, diharapkan agar kiranya kalau melintas di Kabupaten Endrekang itu harus hati-hati, karena banyak jalanan yang mengalami kerusakan dan tentunya ini sangat berbahaya untuk bagi pengendara. Baik Tribuner, sampai sekian dulu laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.